Halo dan selamat sore menjelang petang. Salam sehat sejahtera dari Pulau Bali. Om Swastiastu. Baik, saya kali ini berada di kawasan Kabupaten Tabanan ya. Tepatnya ini di Desa Angsri, Kecamatan Baturiti. Desa Angsri ini terkenal dengan objek wisatanya, objek air panas Angsri. Di mana saya berdiri sekitar 10 menit dari objek wisata air panas. Nah, saya mau mengeksplor sebidang tanah ya. Bagus ini dengan luas 2,23 hektar atau 22.300 meter persegi. Ini dia di kiri saya lokasinya ya, di pinggir jalan ya, dengan lebar depan sekitar 80 meter ya. Dari selatan sana ada tiang listrik yang kedua dari sini, yang ada pohon-pohon pisang itu ya. Sampai di utara di ada sungai kecil ini yang membatasi sisi utara lahan ini ya. Ini dia, oke, ini dia batas hanya ke atas. Terus ini dia lahannya, dari bagian depan dia naik, tapi di atas sana datar ya. Nanti kita lihat dari atas ya, luar biasa view-nya dari atas, kita bisa lihat kemana-mana. Luasnya 2,23 hektar atau 22.300 meter persegi. Ada jalan ini menuju ke atas. Kita segera cek sampai di atas saja ya. Nah, ini saya sudah sampai di bagian atas lahannya. Kita tadi naik dari sana ya. Itu depannya yang ada tiang listrik itu. Jadi tidak jauh ya. Dan landai juga naiknya. Ini dia lahannya. Dan ini saya menghadap ke selatan dari posisi tanah ya. Kalau enggak mendung atau kabut ini cantik sekali. Ini hujan juga ya. Mungkin terlihat ya rintik-rintik hujan. Ini saya putar sedikit ke tenggara. Ya, bagus. Dan ini tanahnya ya. Dan kalau saya berputar ke utara, itu gunungnya terlihat jelas ya. Ada beberapa gunung yang berderet di sisi utara. Ini dia tanahnya. Coba saya naik sedikit. Nah, ini mungkin bagian yang paling tinggi ya dari sana. Oke, wow, cantik sekali ini. Ke timur ini sepertinya kita bisa dapat view Gunung Agung dan Batur ya. Batur di sisi sedikit ke agak utara. Agung, kalau pagi semestinya kita bisa lihat Gunung Agung. Ya, agak ke... Nah, ini dia ke selatan ya. Sayang sekali berkabut ya. Tapi masih kalau dengan mata telanjang ini terlihat ya kota di bawah sana. Dan ini dia agak ke barat saya. Dan kembali saya ke utara nih. Oh, ini ada tempat bagus nih buat oke. Ya, ini ke barat. Ke utara ini gunungnya dekat sekali ya. Dan ada pondok juga di lokasi tanah. Oke, coba kita sedikit ke timur ya. Ini tanahnya landai ya, terasering.
Ini bagian datarnya juga ada. Nah itu yang pohon kunyit itu di atas sisi utara, dia menurun, menurun ke timur ya. Ya lurus, sisi utaranya lurus. Sementara bagian selatan, ini dia memanjang ke selatan. Ke selatan, jadi seperti huruf L ya tanahnya. Di depan 80 meter kecil, kemudian di belakang ke kanan dia lebar ke arah selatan. Ini dia view-nya. Antik sih sebenarnya, sayang kabut ya. Kontur tanah bagus ya, terasering. Miring namun tidak curam. Ini kalau dibangun beberapa unit bangunan villa atau joglo pun semua dapat view. Ya karena posisinya tidak datar dia, tapi bertingkat. Dan view-nya terbuka ke selatan, ke timur, dan ke utara juga. Kalau ke barat, samar-samar juga bisa lihat gunung. Nah, sementara dari posisi ini gunungnya tertutup sama pohon ini. Nah, itu dia. Oke. Luas 2,23 hektar atau 22.300 meter persegi. Bagus nih. Lokasinya di Desa Angsri, Kecamatan Paturiti, Kabupaten Tabanan. Kalau dari sini ke Budugul sekitar 15 menit. Excellent.